welcome to my YouTube channel. Hari ini aku lagi bikin tutorial make up to face look. Yang satu kelihatan glamour gitu, yang satu kelihatan sweet gitu. Wah, semoga kalian suka ya. Let's go. Nah, ini aku sebelumnya udah pakai foundation, concealer sama bedak ya, guys. Ini looknya. Ya, aku udah pakai pensil alis dari Madame G. Dua sisinya berbeda ya, guys. Nah, selanjutnya sebelah kanan kelopak mata aku pakaiin eyeshadow dari MAC. Warnanya pink muda gitu. Kita aplikasiin di kelopak mata aku. Oke, selanjutnya di sebelah kiri mata aku pakaiin eyeshadow warna coklat. Nah, terus aku coba pakai eyeshadow warna hitam untuk bagian dalamnya. Itu supaya kita kelihatan lebih strong ya, guys, warnanya lebih glam gitu. Nah, udah gitu kita mix pakai eyeshadow warna abu. Nah, kita pakai eyeliner. Nah, lanjut aku pakaiin mascara essence di bagian sebelah kanan. Ini supaya lebih terlihat natural ya. Dipakaiin di bulu mata atas dan di bulu mata bagian bawah. Lanjut aku pakai bulu mata di sebelah kiri mata aku. Nah, aku pakaiin mata kiri aku eyeliner warnanya coklat dan mata kanan aku eyeliner warnanya putih. Nah, sekarang aku pakai blush on warna orange di sebelah kiri. Dan blush on warna pink di sebelah kanan. Nah, kita bikin shading hidung. Lanjut, aku pakai highlighter di sebelah kanan. Nah, sekarang aku pakai lip matte dari ZBR untuk look yang sebelah kanan. Dan aku pakai lip matte warna di sebelah kiri. Dan tara, ini hasil face aku di sebelah kiri. Dan ini hasil face aku di sebelah kanan. Kalau kalian suka look yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Jangan lupa kalian komen di bawah ya, sukanya look yang mana. Oke, segini video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Biar aku semangat terus bikin videonya. Bye-bye.